Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban. Bismillah. Apa kabar sahabat Gilbi semua? Semoga semuanya sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Untuk semua yang mau lihat video ini, seperti biasa, udah pada sholat atau belum nih? Kalau belum, sholat dulu dong. Jangan lupa juga ngajinya, biar kita selamat bahagia dunia dan akhirat, dan agar kita semua bisa saling mencari di surganya Allah. Amin, Allahumma amin. Saat ini Umi Gilbi ada di Tanah Nabi. Setelah beberapa bulan Umi Gilbi tidak pernah ada di Madinah, dan saat ini Umi Gilbi ada di Madinah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan ini adalah pagi pertama aku di Madinah setelah sekian lama dari musim haji sampai awal tahun. Dan alhamdulillah seneng banget bisa ada di tanah suci Madinah lagi. Dan Umi Gilbi pagi hari ini mau ngajak sahabat semua untuk melihat bagaimana suasana di Madinah. Alhamdulillah ini baru saja selesai melaksanakan sholat subuh. Dan alhamdulillah kondisi di Madinah. Bentar, ini tiba-tiba ada yang minta difotoin ibu dan bapak. Satu, dua, tiga. Digandeng pak. Digandeng. Satu, bentar. Satu, dua, tiga. Dah. Terus sekarang sendiri, bapak sendiri. Ayo pak. Kelihatan apanya? Itu masjidnya? Oke. Bentar. Satu, dua, tiga. Duh, banyak yang lewat. Bentar ya pak. Banyak yang lewat. Satu. Bentar bu. Ya. Satu, sini pak, senyum. Dua, tiga. Sekali lagi pak. Satu, dua, tiga. Monggo dilihat dulu pak. Alhamdulillah. Ini gagal lah, tadi ada yang lewat. Ulangi lagi pak, ini pak ada yang buram. Bertiga sekali lagi. Tadi ada orang lewat soalnya. Satu, dua, tiga. Nah ini nggak buram ini. Monggo ibu bapak. Dari mana ibu bapak? Medan. Oh, Horas. Saya Bandung, Horas bang. Ibu dan bapak mau ke hotel. Hati-hati ya pulangnya ya. Ya. Tahu jalannya ya? Ya. Sama-sama ibu bapak. Hati-hati ya. Apa? Bu. Itu katanya mau pulang, katanya itu kata teman-temannya. Ini nih yang duduk. Iya. Hati-hati udah pulang. Iya. Hati-hati ibu ya. Masya Allah. Oh. Jadi ini pagi pertama. Pagi terakhir. Nanti siang mau ke Mekah. Jam 12. Abis sholat zuhur. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, lancar ya pak. Diberikan umrohnya umroh mabrur. Amin. Ini ibu dan bapak. Bapak dan ibu suami istri. Iya. Ya, mudah-mudahan diperangi sehat ya pak. Ya, monggo pak, boleh lanjut itu ibunya udah duluan. Alhamdulillah ya. Ya, assalamualaikum. Alhamdulillah rabbil alamin. Seneng ya melihat ibu dan bapak. Ini kayaknya ibu. Ibu, assalamualaikum. Nunggu teman? Iya. Tahu pulangnya bu? Tahu. Hotel nomor berapa?
Ini ininya ya? Iya. Suruh nunggu sini? Iya. Pakai kursi ya? Iya. Nih. Nih, Bu. Kata teman suruh nunggu sini. Ini Bu, Adek. Adek, ya udah tunggu sini aja. Iya. Jangan kemana-mana, iya. Duduk dulu, Bu. Duduk sini ya. Iya, jangan kemana-mana. Makasih. Ya, sok duduk aja. Alhamdulillah, kita lanjut ya ke sana ya. Ibu, hati-hati ya. Ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Senang ya melihat para jemaah yang Masya Allah pada sehat. Dan tadi minta diabadikan, minta difotokan. Dan ternyata ini hari terakhir di Madinah sebelum bertolak ke Mekah nanti siang. Semoga lancar, sehat, dan umrohnya menjadi umroh mabrur. Amin. Ini masih pagi banget, habis sholat subuh. Aku mau coba melihat antrian untuk masuk ke Raudhah. Dan ini aku ada di sekitaran pintu 17 atau gerbang depan nomor 326. Yang kesana banyak sekali perhotelan yang biasa ditempati oleh jemaah umroh Indonesia. Alhamdulillah, semoga Allah juga mempermudah sahabat semua untuk ada di tanah suci, di Mekah ataupun di Madinah. Karena aku juga sudah beberapa bulan tidak ke Madinah, mungkin ada 2 bulan, rasanya rindu banget. Apalagi sahabat semua yang ada di tanah air Indonesia, yang ada di Singapura, Malaysia, apalagi ada yang mungkin belum pernah sama sekali menginjakan ke tanah suci. Mudah-mudahan Allah segerakan untuk bisa umroh, untuk bisa haji dengan orang-orang tersayang. Amin. Allahumma amin. Nah, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Mungkin Umi Gilbi akan lanjut video ini di part kedua. Lihat video Umi di besok-besoknya. Mudah-mudahan Umi Gilbi hari ini bisa memperlihatkan bagaimana kondisi antrian di depan Raudhah ya. Oke, terima kasih sahabat semua yang sudah lihat vlog sederhana Umi Gilbi ini. Pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.